mending jatuh. Mau jatuh, abis itu gak jadi jatuh. Itu yang nolongin siapa? Yang lindungin bening biar gak jatuh? Allah. Allah. Kok bening bisa tahu yang nolongin Allah? Kan dede bening jago loncat dan ada Allah yang katain aku, jagalah kamu harus loncat. Jadi Allah tolongin ya? Baik banget Allah ya. Yang bikin bening cantik siapa? Tuhan sama Allah. Allah. Satu aja, Allah. Tuhan terus? Tuhan? Tuhan itu dalam bahasa itu artinya kepala dewa. Jadi kita sebut Allah aja ya. Kita kan punyanya Allah. Ya, Allah tuh dekat Allah banget deh. Habis itu malaikat di sini dan di sini. Ya, malaikat kan nanti ada yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Setiap harinya malaikat sibuk. Kalau bening lagi bohong, malaikat tahu bening bohong, jadi catat deh perbuatan buruknya. Kalau jujur, catat perbuatan baik dan bantuin mama. Aku ya. Aku suka makan dan aku suka bantuin Beka beres kamar. Iya, itu dapat pahala yang besar. Dan malaikatnya mencatat perbuatan baik bening. Beka. Habis itu kalau misalnya dede bening gak bantuin Beka beres kamar? Gak apa-apa. Kan bening masih kecil. Maksudnya kalau aku gak bantuin Beka dan berbohong dan nakal? Ya itu nanti apa ya, dicatat perbuatan buruknya sama malaikat. Kalau berbuat baik dan jujur dan gak nakal? Perbuatan baik dicatat tambah banyak nanti dikumpulin. Nanti pasti akhirnya dikumpulin. Ditimbang kalau bening yang baiknya lebih banyak, bening masuk sur? Ya. Gak mau kan? Jadi harus banyak berbuat kebaikan biar nanti timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Oke? Okay? Timbangan keburukan aku mah cuma petakilan. Iya, makanya. Ya petakilan boleh sih. Jangan sering-sering, kan bening perempuan. Aku